Bunda Harti, Pak Dirlan dikasih akses dulu untuk jadi presenter. Gimana teh? PPT-nya share ke aku biar aku masukin draft buat Bapak Ibu Guru. Oh, oke, siap. Nomorku masih ada kan? Masa sih hilang teh? Kali. Enggak. Idola itu mah mana mau dilupain. Kali aja udah di delet. Enggak. Insya Allah bulan ini aktif lagi insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Kelot JSOC, yang kami hormati pemilik room Webex pada malam hari ini, yang kami hormati narasumber Bapak Dirlan Nape, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu kegiatan IG Kelor CSOC edisi ke-53. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat, keluarga, dan insya Allah kepada kita semua yang tetap istiqomah, tetap setia dan cinta hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak, Ibu, para peserta webinar pada malam hari ini, untuk mengefektifkan waktu, pada malam hari ini kita akan disuguhkan materi dengan judul Game Edukasi Interaktif dengan World Wall oleh Bapak Dirlan Nape, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Guru dari SMA Negeri 6 Sidrap. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih Bu Host yang keren, cantik, suaranya menggema atas perkenannya untuk kami. Sehat Bu? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah pada malam hari ini kita bersua kembali di Kelor CSOC edisi ke-53 Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dengan sebuah agenda dengan materi yaitu membuat game edukasi interaktif dengan World. Dan tentunya sebelum kita memulai, Bapak Ibu, seperti biasa, marilah kita membaca doa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita untuk memulai aktivitas kita pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja kami akan share screen. Bagaimana Ibu Host? Ya, sudah tampil Bapak. Terima kasih Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, sebagai pengantar dari kami, bahwa sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada IG Sulawesi Tengah, khususnya kepada pimpinan dan kru Kelor JSOC yang telah memberikan kesempatan kepada kami terkait dengan rutinitas JSOC itu setiap Sabtu malam mengadakan webinar atau pembelajaran online. Dan malam hari ini akan mengangkat sebuah tema yang ringan sekali menurut kami dan tentunya menurut Bapak Ibu, yaitu terkait dengan World War. Dan tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tehumi dan jajarannya yang telah memfasilitasi kami dengan pemanfaatan Webex PSMK dan dalam hal ini Direktorat PSMK. Juga teman-teman yang telah bergabung pada malam hari ini yang luar biasa, guru hebat dari seluruh Indonesia. Izinkan kami untuk berbagi dengan teman-teman. Ini adalah sebuah sebuah edukasi yang cukup ringan di malam minggu ini. Sengaja kami pilihkan supaya seperti yang dikatakan Teumi tidak mengganggu aktivitas kita dan tidak
terlalu larut dengan hal-hal yang berat di malam minggu ini, di mana harusnya kita sebagai abdi negara dan apa ya, pelayan masyarakat bisa beristirahat. Ya, harusnya malam ini kita beristirahat, namun karena kecintaan kita, keinginan kita untuk meningkatkan kompetensi kita pada malam hari ini, kita masih meluangkan waktu untuk berbagi. Baik Bapak Ibu, game edukasi salah satunya adalah World War. Mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan aplikasi game edukasi berbasis web ini. Ada pepatah mengatakan lain pemasak itu juga lain rasanya. Jadi materi ini sebenarnya sudah beberapa kali tampil di webinar, namun malam hari ini Kelor masih memperkenankan untuk saya berbagi dengan Bapak Ibu. Walaupun demikian, bukan saya adalah sebagai sumber utama. Jikala nanti di sepanjang pemaparan materi saya ada mungkin temuan, ada pengalaman, mungkin juga ada hal-hal baru terkait dengan World War yang jauh dari pengetahuan saya, Bapak Ibu, saya persilakan untuk kita sharing dan berbagi di sini. Kita kembali kepada konsep ini, sharing and growing together. Baik Bapak Ibu, ya sebelumnya kita respect dulu ya bahwa Kiajar Niwantara Bapak Pendidikan kita telah menerapkannya, telah mencetuskan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodratnya itu. Dari pemahaman Kiajar Niwantara, seorang guru kini harus memahami semua karakter anak didiknya, bahwa harus juga kita pahami bahwa mereka itu adalah punya keunikan sendiri. Di mana kita tahu bahwa anak-anak itu di masa sekarang itu lebih candu dengan game, lebih tertarik dengan game, dan lebih fokus dengan game. Olehnya itu, seorang ahli saya kutip dari sebuah web bahwa menurut Greg Kostikian itu bahwa game adalah sebentuk karya seni di mana peserta yang disebut pemain membuat keputusan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya melalui benda di dalam game demi mencapai tujuan. Jadi itu mungkin yang menggerakkan hati kami dan hati guru pada umumnya yang tahu betul bahwa anak ini sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa lebih dekat dengan gadget. Oleh karena itu, malam hari ini kita sedikit berbagi terkait dengan game World War. Dan namun sebelumnya saya akan juga memperkenalkan bahwa di web itu bukan hanya World War yang ada sebagai game edukasi berbasis web. Jauh sebelumnya kita juga sudah mengenal ada namanya Kahoot, Pieces, Pieslet, World War, kemudian Educandy, Udlu, kemudian Visualize, kemudian Bamboo Sleek, kemudian Visualizer, Tactile, dan Blue Kit. Blue Kit ini juga sempat kami paparkan di acara Pandu Digital beberapa waktu yang lalu. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mengakses Visualize ini, Bapak Ibu boleh mencobanya dan sudah saya sematkan linknya di materi saya yang insyaallah akan di-share oleh Tehum. Untuk malam hari ini Bapak Ibu kita akan berbagi terkait dengan World War. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke prakteknya, sedikit saya akan memaparkan World War itu apa. Di mana game World War itu merupakan aplikasi berbasis website yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran seperti game quiz, anagram, acak kata, mengelompokkan data, kemudian memasangkan objek, dan lain sebagainya. Ada 18 template yang ada di dalam World War ini, di mana nanti kita bisa mengaksesnya atau mengganti-ganti secara bebas, sesuai dengan keinginan kita, walaupun nanti yang kita gunakan itu adalah akun gratis. Nah, untuk memulai, Bapak-Ibu, kita harus registrasi World War, kemudian dipastikan Bapak-Ibu akan mengetikkan alamat aplikasi webnya worldwide.net. Itu kita ketikkan di Chrome ya, di web pencarian. Setelah kita ketikkan lalu nanti kita enter, dan akan nanti terbuka seperti ini. Selanjutnya kita pilih sign up. Setelah kita pilih sign up lalu kita klik
sign with Google. Kemudian nanti kita akan diantarkan ke halaman berikutnya, yaitu memilih salah satu akun Google yang kita miliki. Nah, kita langsung klik saja, kemudian nanti akan terbuka seperti ini. Ya, kita sudah berada di interface Word Wall Bapak Ibu. Nah, di Word Wall nanti ini ada beberapa tab Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan dan nanti saya tampilkan di praktiknya ya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, kita pastikan kita buka tab baru. Kemudian kita ketikkan di sini wordwall.net, ketik enter. Kemudian kita pilih sign up Bapak Ibu di sudut kanan atas. Lalu kita pilih sign with Google. Nah, di sini kita bisa memilih salah satu akun kita. Kalau misalnya bukan ini yang kita miliki, ini kita tidak gunakan, maka boleh Bapak Ibu gunakan akun lain. Nah, di sini saya menggunakan akun lain. Kemudian ini berikutnya, lalu kita masukkan passwordnya Bapak Ibu. Kita pilih berikutnya lagi. Nah, kalau paling mudah ya Bapak Ibu, kita memilih, ya saya buka tab lagi Bapak Ibu. Saya misalnya buka tab baru, saya pilih word.net. Ini sudah masuk, jadi pilih sign up ini Bapak Ibu, kemudian sign with Google, lalu pilih langsung emailnya Bapak Ibu di sini. Sudah langsung masuk. Jadi cukup mudah Bapak Ibu untuk masuk di Word Wall ini. Kita masuk di sini Bapak Ibu. Yang perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa satu akun itu hanya bisa digunakan atau membuat quiz itu hanya 5 ya, hanya 5. Jadi tidak boleh lebih dari 5 karena yang kita gunakan itu akun gratis. Ya, kalau kita mau lihat secara rinci Bapak Ibu di sini, kita ambil tab upgrade. Nah, di sini ada perbedaan basic, standar dengan pro. Jadi untuk basic itu gratis Bapak Ibu, kita bisa memilih template itu 18 di basicnya, di standarnya juga 18 dan di bagian pro itu 32. Kemudian di basicnya di tahun 2021 ini sudah tidak ada untuk printables-nya. Tidak bisa lagi di print quiz-quiz-nya ya, kayak di quizzes. Nah, kemudian di standarnya ada 13 item atau template yang bisa di print, kemudian di pro-nya itu 21. Nah, di sini kita hanya bisa membuat konten ya, hanya ada 5. Kemudian di standar itu tidak ada batasnya. Demikian pula di pro. Bapak Ibu yang ingin mengupdate ya, atau ingin mengeksplor lebih jauh terkait dengan Word Wall ini, Bapak Ibu bisa mengupdate dengan 36.000 untuk bagian mau standarnya 36.000 per bulan, sementara yang pro-nya itu 54.000. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, dengan basic pro ini kita juga bisa mensiasati sehingga semua template yang 18 ini, artinya walaupun hanya kita mempunyai 5 konten, namun nanti kita bisa juga mengubah-ubahnya ke 18 interface ini, 18 template. Ya, demikian Bapak Ibu ingin mengupgrade-nya. Nah, Bapak Ibu di sini, di bagian sini kita bergerak mulai dari home. Jadi ini home ini adalah informasi terkait bagaimana berkreasi ya dengan mudah untuk membuat sebuah kuis dari 18 template itu hanya dengan 3 langkah. Ya, yang pertama itu kita memilih template-nya, kemudian kita memasukkan kontennya atau membuat kuis, membuat soal ya Bapak Ibu, kemudian langsung dimainkan. Ya, jadi cukup dengan 3 langkah Bapak Ibu.
what wallin bisa kita manfaatkan. Sengaja Bapak Ibu kita saya mengenalkan lagi kembali dengan what wallin ini karena ini tidak menyita waktu, cukup mudah untuk membuatnya, tidak perlu kerja keras dan saya kira juga tidak perlu memiliki kemampuan IT yang luar biasa, cukup yang standar-standar saja kita semua orang bisa melakukan, walaupun itu adalah pemula. Oke, Bapak Ibu, di bagian fitur di sini ada pengenalan-pengenalan dari beberapa template ya, Bapak Ibu. Nah, di sini masih berbahasa kayak berbahasa Inggris. Untuk mengubah bahasanya, yang tadi saya coba tadi kemarin atau tadi itu tidak bisa kayaknya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, ternyata bisa Bapak Ibu. Jadi kita klik kanan saja di bagian ini, kemudian pilih terjemahkan ke Indonesia. Jadi dengan mudah kita bisa membaca. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ini sekarang sudah berbahasa Indonesia. Kemudian di tab berikutnya di sini masyarakat. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa memilih atau memainkan game kembali dari game yang sudah dibuat oleh beberapa orang ya, dari Indonesia maupun dari luar negeri. Nah, di sini nanti kita cukup mengetikkan jenis kuis yang kita inginkan, kita bisa memainkannya. Ya, nanti kita contohkan ketika nanti masih ada waktu, Bapak Ibu, saya mau perkenalkan di bagian ini. Nah, di sini Bapak Ibu, berikutnya di My Activities. Nah, di sini nanti kita akan memulai membuat quiz. Ya. Nanti kita tinggal create your first activity, baru kita mulai. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian di sini nanti akan kelihatan aktivitas-aktivitas yang kita sudah buat, yang sudah kita lakukan akan tampil di sini, termasuk soal-soal yang kita sudah buat nanti akan muncul di sini. Oke, kemudian di My Result nanti di sini ada game yang hasil daripada quiz yang sudah kita buat, nanti kita akan lihat di sini, melihatnya di sini. Seperti itu Bapak Ibu, nanti juga kita bisa melihat seperti apa perolehan, kemudian berapa salah, siapa yang ranking nanti di sini. Nah, untuk memulainya Bapak Ibu kita pilih create activity. Nah, di sini bisa juga di bagian sini di my activity Bapak Ibu, boleh kita create your first activity now atau masuk di sini Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, di sini ada 18 template. Ini yang aktif terang ini, itu yang bisa kita gunakan. Sementara yang samar-samar ini adalah pro template-nya Bapak Ibu. Untuk mendapatkannya, memainkannya, itu kita bisa upgrade. Nah, tentu di sini lebih seru lagi. Ini ada balloon up, kemudian crossword, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Di sini ada 18 template Bapak Ibu. Kita bebas memilih. Cuma sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk akun basic itu ya, akun free, itu hanya bisa kita membuat 5 jenis template ya, 5 macam konten. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, walaupun dengan 5 konten yang kita buat, 5 soal yang kita buat, 5 kuis yang kita buat, akan tetapi 5 kuis itu bisa kita pindahkan nanti dari jenis-jenis 18 template ini. Ya, oke, Bapak Ibu, saya mulai dari ya, dari mana ya? Dari match up dulu. Nah, di sini Bapak Ibu, yang pertama itu kita buat judulnya dulu. Nah, di sini misalnya apa ya? Ibu Hati, novel apa Bu? Bahasa Indonesia Pak Dila. Oh, bahasa Indonesia ya? Ya. Kalau bahasa Indonesia saya pilih lagi yang lain, yang lainnya dulu Bu. Silakan. Iya.
Ada game quiz saja dulu, Bapak. Jadi misalnya di sini kalau bahasa Indonesia apa? Jadi paragraf. Hah? Yang susah, Bu. Yang udahlah. Yang udahlah, oke, sastra. Lawan kata, Bu, ya. Oh, lawan kata bolehlah. Iya, Bu, ya. Boleh, silakan. Boleh. Iya, okay. Boleh. Kalau urut aja nurut. Iya, enggak, siap. Kalau lawan kata ya, kalau pergi misalnya, Bu. Kalau pergi, oh, jangan, jangan. Jauh, ya. Jauh, dekat. Jauh misalnya dekat. Terus ini harus ada minimal 5 nih. Dekat, terus dekat. Siap. Enggak bisa kayaknya ini, Bu, ya. Pertanyaan gitu. Begini, jenis-jenis sastra, Pak Ilan. Jenis, oh, jenis-jenis sastra, sastra. Oke, belum. Ada puisi, ada novel. Jenis jenis sastra. Judulnya, Bu, ya? Ya, jenis-jenis sastra. Kemudian apa tuh? Novel. Pengertian puisi. Ya, Bu. Setelah. Atau puisi pengertiannya apa, Bu? Puisi cerita yang memiliki imajinasi. Ini saja, Pak Ilan, saja sastra atau sastra kan? Ya. Dunia kemudian sebutkan jenis-jenis sastra yang termasuk ganda. Ini pilih, ini sejenis pilihan ganda loh, Bu, ini. Ya. Atau bebas saja, Bu, ya. Atau bebas saja, Bu, ya. Terserah. Oke. Okay. Nah, di sini Indonesia aku lah. Iya, Bu, ya? Iya. Ini Indonesia aku. Misalnya kota yang terdapat di Pulau Sulawesi. Iya, ya, Bu, ya? Iya. Misalnya Bogor. Makassar. Makassar. Palu. Tuh, jangan banyak, Bu. Kan ini pilihannya. Kota yang terdapat di Pulau Sulawesi. Ini pilihannya, Bu. Nanti jawabannya benar ini. Ini yang benar. Boleh juga, Bu. Boleh, boleh. Oh, ini. Oke, makanya kita ambil yang di luar. Sebenarnya jawaban benar lebih dari satu juga boleh ini. Oh iya, Malang, ya. Malang. Malang. Terus. Iya. Surabaya ya, kalau masuk. Ya, Surabaya. Surabaya. Sian. Sorong. Semarang. Ini aja, Bu. Oke. Okay. Kemudian tambah lagi, Bu. Education. Jadi, Bapak-Ibu seperti ini contohnya ya, Bapak-Ibu. Education. Kita juga bisa memasukkan gambar. Gambar ya. Nah, misalnya. Kita masukkan gambar, misalnya. Pulau Pulau Sulawesi. Nah, ini kita langsung pilih. Jadi kita langsung ketikkan saja di sini, Bapak Ibu, atau bisa juga upload. Jadi ambil di sini. Nah, itu kalau misalnya kita mau mengambil gambar. Oke, tinggal kita klik. Nanti gambarnya seperti ini. Pulau pada gambar di samping adalah misalnya Sumatera, Papua, Jawa, Sulawesi, Tian Jawa, Kalimantan. Oke, lima aja. Kemudian kita tambah lagi, misalnya, ini Indonesia kok, dasar negara Indonesia adalah, ini tadi jawaban benarnya ini kan Pulau Sulawesi ya, Bu? Iya. Ya, berikan kunci, ya. Dasar negara kita adalah UUD 1945.
45. Terus Pancasila. Apa lagi? GBHN. Ya, GBHN. Itu yang diingat itu waktu dia. DPR. Ya, MPR. Yang benar adalah ya Pancasila. Pancasila. Terus kita buat cuma buat 5 ya, Bapak. Kemudian sila pertama dilambangkan oleh mana? Sila pertama di lambang sila pertama atau gitu? Ya, berarti ini sila pertama dilambangkan oleh angka. Dengan gambar, oke, dengan gambar. Ya, betul, gambar. Dilambangkan dengan gambar. Oke. Jadi di sini kita bisa isi gambar Bapak Ibu, jadi tinggal klik add image. Kemudian lambang Pancasila. Nah, ini lambang Pancasila, jadi misalnya kepala banteng. Terus lambang Pancasila. Ini enggak perlu ini bintang. Terus rantai. Rantai tadi rantai tali kapas ya. Ya. Terus sebenarnya tali kapas. Ringin? Ringin ya. Ringin. Ya. Terus apa lagi nih? Yang belum? Rantai yang belum. Rantainya mana? Rantainya itu tadi di vaksinnya. Oh, rantainya dipakai sama Ibu Hati. Alhamdulillah. Oh, ini. Iya, oke, rapat. Ya, jadi yang benar adalah bintang ya. Oke, satu lagi. Tadi Pak Kuspo ya? Pak Kuspo rekomendasi soalnya satu, Pak. Persatuan Indonesia termasuk sila. Ya, Indonesia. Persatuan Indonesia adalah sila ke. Lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Sila ke 3. Oke, sudah ya. Oke, sudah Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Ibu luar biasa. Terus kita dan kita klikkan. Tunggu Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa mengaturnya Bapak Ibu ya. Di sini sebelum kita share. Nah, ini kita timernya kita aktifkan ya, atau tidak. Jadi kalau non itu tidak, kita tidak aktif timernya. Jadi siswa itu tidak ada waktu di sini ya. Supaya soal ini bernada bernuansa host, kita aktifkan. Oke. Menit atau 30 sekat ya, seperti itu Bapak Ibu. Terus pesannya ya Bapak Ibu, nanti opsional ya Bapak Ibu. Kalau mau standar ya kita request to default saja. Kalau mau ada pengaturan di sini, maka kita klik apply to this activity ya Bapak Ibu. Karena di sini tadi kita ada perubahan, ya. Kalau ada perubahan yang kita lakukan, Bapak Ibu, bisa kita klik. Di sini ada sample present order, jadi kita acak ya, kita acak. Kemudian apakah kita tampilkan jawaban di akhir game?
supaya tidak muncul kuncinya, boleh nggak kita bagikan atau kita mengaktifkan centangnya, tapi kalau misalnya kita mau tampilkan jawaban di akhir game, kita aktifkan. Setelah itu kita apply to disactivity, karena kita melakukan perubahan. Kalau mau mengembalikan ke perubahan awal, Bapak Ibu tinggal klik more, ya, ada kanan ke bawah, lalu kita pilih refer to default. Oke, kita play. Ya, di sini nanti Bapak Ibu ada fan-nya, ini juga bisa kita atur ya, di leaderboard itu nanti akan tampil ranking 1 sampai ranking 10. Kita juga bisa merubah Bapak Ibu di bagian option ini. Nah, di sini kita boleh sampai ranking berapa ya, apakah 40. Kemudian kalau mengaktifkan ini berarti nanti dia rankingnya tidak muncul ya. Kenapa? Berarti kita on-kan supaya dia ini tampil. Kemudian kita pilih 10 ya, ranking 1 sampai 10. Kemudian kalau duplikat ya, kita bisa misalnya kalau ada yang memasukkan nama yang sama, itu bisa ya, misalnya ada nama peserta yang sama, berarti dia terima. Tapi kalau misalnya nama yang ganjil, nama yang unik, maka kita aktifkan ya. Kemudian apakah quiz ini akan berakhir dalam 1 tahun, 1 bulan, atau 1 minggu, atau hanya 24 ya. Kalau misalnya kita menginginkan quiz ini aktif selamanya, ya, maka kita pilih never. Ya, oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu, kita coba dulu Bapak Ibu, kita mainkan untuk memeriksa apakah game kita atau soal kita ini, quiz kita ini sudah benar atau tidak. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kita pilih start. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada bantuannya ya, kayak apa nih ya, di televisi itu. Please, kita boleh percepat dengan klik skip. Sekarang soal kedua ya, misalnya 50-50, ya, misalnya sesuanya di 50-50. Jadi menyisakan dua mal. Jawaban sila pertama dilambangkan oleh seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita juga bisa mengganti template-nya ya Bapak Ibu. Misalnya di sini kita boleh jadikan sila ada pilihan. Jadi ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa kalau dia modelnya di quiz show, ya game show quiz, dia akan tampilannya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita rubah, misalnya quiz seperti ini Bapak Ibu, maka otomatis template-nya berubah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kota yang terdapat di Pulau Sulawesi. Saya jawab salah saja. Seperti itu. Oke, ini tadi kita centang jawaban yang benar, maka dia tunjukkan jawaban benar. Oke, kalau misalnya open the box, ini Bapak Ibu kita pilih. Ini juga bisa digunakan untuk icebreaking ya Bu. Berarti ya. Nah, Ibu mau pilih soal nomor berapa? Saya pilih nomor 3. Tiga Ibu. Nah, kota yang terdapat di Pulau Sulawesi? Jawabannya Ibu? Makassar. Makassar, benar Ibu. Nah, bagaimana misalnya kalau Miss Case, kita ganti lagi template-nya ya Bapak Ibu. Miss Case. Kita pilih star. Ya, nah seperti ini Bapak Ibu. Dasar negara Indonesia adalah ini awas kalau diketemu dengan yang ini Bapak Ibu. Karena jawabannya Pancasila, kita harus ke sini. Oh, lewat. Oke, okay. Kita coba lagi dengan random world. Kita start.
Nah, ini kalau di awal pembelajaran, tapi ini harus harus diedit dulu ya, Bu. Harus diedit dulu supaya di sini ada judulnya Indonesia tuh. Dan kita putar. Nah, misalnya nih kita ada siswa nih yang ini apa? Yang tebak-tebakan tuh. Kalau setiap ada yang salah harus menjawab soal ini. Kita putar. Nah, kota siswa yang di yang terlambat itu disuruh jawab ini. Kesatuan Indonesia adalah sila ke. Artinya jawabannya langsung. Kalau pertanyaannya sudah selesai supaya ini hilang, maka kita eliminasi. Nah, maka pertanyaan yang sudah dijawab itu hilang. Kita putar lagi. Nah, maka soal yang harus dijawab adalah nama pulau pada gambar di samping adalah Sulawesi. Kita eliminasi lagi sehingga soalnya semakin berkurang, sisa tiga. Di sini ada lima pilihan, Bu. Kita bisa tampilkan lagi pilihan yang lain. Jadi show all. Nah, di sini kita bisa pindah misalnya coin match. Kita start. Nah, seperti ini. Persatuan Indonesia adalah sila ketiga. Kota yang terdapat di Pulau Sulawesi. Seperti itu. Terus kita pindah lagi ke tempat yang lain. Random card. Nah, ini biasa juga saya gunakan untuk apa ya? Stress breaking. Dan kita deal supaya ini teracak. Nah, ya seperti ini. Ya. Siswa disuruh menjawab sama pulau pada gambar adalah kalau kita mau ulang deal, undo, kembali lagi, deal. Kalau kita mau kocok, shuffle, dikocok. Ya, untuk meningkatkan pemahaman siswa yang terutama kalau misalnya dia harus menghafal atau mengenali atau memperdalam sesuatu materi. Oke, banyak sih, Bu, yang bisa kita lakukan di sini. Workshop. Ini lebih seru lagi nih, Bu. Kota yang terdapat di Pulau Sulawesi. Jadi kini kita cari Makassar mana? Di mana di Makassar? Makassar, Makassar. Wah, ini Makassar. Siap. Oke, jadi. Kemudian dasar negara. Oh. Dasar negara Pancasila. Oke. Ya, terus yang belum mana sih? Tandem well sudah, match sudah, find the match, tandem card matching pair. Oke, tapi yang terdapat. Nah ini harus menghafal. Jadi ini kita harus hafal nih. Sulawesi sini. Tiga. Dasar Sulawesi. Ini untuk meningkatkan daya ingat di sini. Seperti itu, Bu. Berarti jawabannya kan di Sulawesi mana ya? Di sini atau di sini? Ah, baru benar. Ya, seperti itu, Bu. Bapak Ibu ya. Jadi ini kerennya tentunya. Jadi kalau untuk memperdalam sebuah materi evaluasi kita ini kayaknya ini lebih lebih simpel menggunakan ini ya word wall. Kita bisa melakukan apapun dengan berbagai macam ini ya macam kategori. Sila pertama dilambangkan dengan gambar apa, Bu? Gambar bintang. Bintang, kita lihat apakah betul bintang. Ternyata betul, tepuk tangan semua. Ada hadiahnya kan malam ini, Pak Dilan? Iya. Ada hadiahnya?
Ada. Ada. Ayo, Pak Ibu, ada hadiah sebentar dari Pak Silat. Oke. Ya, untuk lebih serunya barangkali Bu, saya kembali ke sini. Kita coba ya supaya teman-teman bisa mainkan nih kuisnya. Jadi saya kembali ke template semula ya Bapak Ibu. Saya share. Jadi cara membagikannya ke siswa, kita pilih share seperti ini. Kemudian kalau kita pilih public itu nanti dia masuknya di situ di bagian apa tadi? Bagian masyarakat. Jadi umum Bapak Ibu. Di sini. Tapi kalau untuk kita siswa kita pilih ini ya, set aside. Nah, kemudian diharapkan ya di kalau bisa ini enter name supaya siswa bisa apa semua pemain bisa mengetikkan namanya baru bisa bermain. Kemudian kita tampilkan leaderboard. So answer ini kita matikan ya supaya tidak kelihatan kuncinya ya Bapak Ibu. Kalau misalnya dia salah nanti dia kalau dia salah nanti ditunjukkan kunci yang benar. Kemudian start again, misalnya kalau siswanya mau mengulang lagi dia bisa ini ada nanti tombol untuk bisa diklik untuk bisa main lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Sini result detailnya kita berikan di sini misalnya result 1 atau result sesi 1. Oke, result apa? Result 1. Kemudian deadline-nya Bapak Ibu kalau misalnya kita klik yang ini kemudian kita berikan waktu di sini tanggal berapa deadline-nya batas pengumpulannya. Misalnya sekarang Oktober sampai 31 Oktober maka pada jam 9 tanggal 31 Oktober di sini nanti tidak berlaku lagi untuk siswa. Nah, tapi kalau kita pilih not berarti di sini kapan saja bisa dimainkan sepanjang masa. Oke, kita pilih start. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa langsung kirim ke media sosial termasuk Facebook. Nah, saya biasanya ambil yang ini Bapak Ibu, saya langsung copy ini. Kemudian saya masuk di room chat ya. Sudah siap Bapak Ibu untuk memainkan kuis? Ya, Bapak Ibu boleh coba. Termasuk panelis juga kan? Iya, karena silakan Bapak Ibu. Kita coba memainkan kuis ini. Nanti kita mau lihat resultnya seperti apa. Ini mana ya kehadiran? Aku belum lihat. Di chat ibu. Belum ada di panelis atau di agenda aku belum lihat. Saya di attendance. Ya kalau di attendance panelis nggak bisa ikut main dong. Oh, gitu ya. Saya ke panelis juga ya. Iya. Kita menilai aja teh dan panelis menilai aja jadi siapa udah ada bun ayo bun udah ada bun bilang udah ada ayo udah ada nah ilang mengantuk saya ini ya bun lain bun ayo bapak ibu yang di panelis silakan bisa nggak ya aku nggak dapat sih udah bun itu pak di dalam kiring. Ah oke, okay. Yes, ada. Ada kan? Ada. Ada lah. Pak Puspo mana Pak Puspo? Nanti Pak Puspo itu diam-diam sudah selesai. Muyer.
Yang mulia. Bu, kita main. Oke. Okay. Ayo Bapak Ibu, bermain. Ada enggak linknya Bapak Ibu? Nih. Ada dua selesai. Belum, baru juga mulai. Baru muyar-muyar. Ada Pak Mikaik sementara memimpin. Pak Said Muksin. Waduh. Lupa lagi. Iya. Padahal soalnya bocor loh, Teh. Oh, tadi kan di dapur. Oh. Berarti di dapur. Teumi, PPKN-nya dapat berapa sih emang? Dapat jelek. Kalau pelajaran PPKN tidur. Jangan bilang-bilang ya. Ya, aku salah dua. Aku salah dua. Itu tidak memperhatikan itu. Nah, tadi kan di dapur. Dari akhir tadi lanjutin aku dengerin gitu. Oke. Ya. Benar semua dapat tadi ya. Aku salah dua. Bonus. Aku dapat bonus. Bonus. Oh, keren. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Nah, di sini Pak Mikael masih memimpin Pak Super. Pelambung tadi Pak Said ya. Said Hussein. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Satu lagi. Pasaran. Pak Mikael keren. Pak Mikael keren. Ini nanti hadiahnya dikirim kemana nih, Teh? Nah, hadiahnya kirim ke yang bersangkutan, Pak. Kirim nomor. Tanggung jawab loh, panitia tidak ini loh. Panitia? Siap, aku tanggung jawab. Siap, aku kasih pulsa ya. Nah, Pak Mikael nanti hubungi ibu bos. Ya. Pasti, 0812. Tulis di chat. Bu Arti, belum berakhir loh, Bu. Kan sudah ini, di dashboard. Game complete. 731. Ini ada 26 masih Pak Mikael nih. Terus saya kira 731. Pak Mikael hubungi Bu. Bela coba turunin. Nyintip. Ya lumayan lah di 15. Saya nomor berapa? Umi curang karena Mas Ni. Itu Mi. Oke, yang itu buat itu dapat hadiah ya. Tapi bunda di bawah bunda Arimo nama Umi. Oh iya, ini teh ya. Iya. Yeah. Iya, 59. Ini ke all attendees. Ya, tidak jelek-jelek amat lah. Tidak jelek-jelek amat lah. Nah. Masih nyangkut-nyangkut lah nilai. Ini nomor saya ya, Pak. Oke, udah 30. Loh. Oh, masih ada kah? Ini Pak Widodo. Pak Widodo nyanyit. Nih, ini sampai kapan ditutup nih, Bu? Hah? Oh, bukan jangan. Tiga. Bisa saya tanya jawab. Oke. Ini Pak Dilan, tiga contoh ini word tiga. Nah, jadi juara satu, dua, tiga ke masing-masing model itu. Oke. Oh ya, saya lanjut dulu orang. Saya lanjut dulu Bu ya, Bu. Tak dulu yang ini yang menang siapa? Menang ini untuk yang kedua siapa? Ini yang menang nih yang regi satu Pak Widodo, kemudian Pak Mikael dan Pak Supatu. Saya relot terakhir ya, sepakat ya, terakhir ya Teh. Iya. Saya relot terakhir nih. Siapa pemenangnya ya? Kita tentukannya nih Bapak Ibu. Narasumber. Saya menerima. Mas Ulang, nah ini yang pemenangnya. Kita lihat siapa gerangan 33. Nah, masih Pak Widodo. Ini yang tiga besar ini. Okay. Yang ngasih hadiah Bunda Harti loh. Ya. Nah, tanggung jawab penitiannya tuh. Ya, aku tanggung jawab. Oke. Jadi Pak Widodo, Pak Mikael, Pak Super, terima kasih. Selamat ya atas juara malam ini. Hubungi Ibu Harti. Nomor HP-nya Bapak bertiga nanti dikirim di kolom chat ya. Oke. Jadi jangan dilihat harga atau nilainya ya Bapak Ibu. Ambil 10 besar.
Oh ya, Bapak Ibu mau lihat 10 besarnya boleh. Nah, ini. Ada kemudian ada teman saya nih, tetangga saya ini. Oh, besar Pak, Pak Dilan, nomor 9. Nah, ini kalau tetangga saya nanti saya yang kasih. Ini ada sekampung saya nih, Pak Musami, yang bergabung. Nanti saya tunggu jawab ini. Jadi 10 besar juga kantor, tidak menang lah. Saya turun ke 11, tadi 10. Ya, mohon maaf Pak Jupri, jadi ini. Yang tiga, hubungi Bunda Harti ya. Sekali lagi Bapak Ibu, Pak Widodo, Pak Nika, dan Pak Supar yang hubungi Ibu ini ya. Ibu nomor HP-nya dikirim di kolom chat yang langsung. Terus yang teman saya nih, anggota aku ini. Ayo lanjut. Baik Bapak Ibu, untuk hasilnya sekiranya ini adalah pekerjaan siswa kita, ini kita bisa download loh Bapak Ibu untuk interview, kemudian untuk melihat perolehan nilai dan jawaban-jawaban siswa. Itu kita ambil di sini Bapak Ibu, di sini di sudut kanan atas itu ada more. Bisa duduk dulu. Ini ada more, kita klik kiri, kemudian export file. Kita pilih export file. Kemudian kita pilih Excel ya, kalau ISP juga bantu Excel tapi tidak beraturan, saranin pakai Excel. Nanti akan otomatis terdownload, dan kita buka Bapak Ibu hasil downloadannya. Nah di sini Bapak Ibu hasilnya sudah jelas. Di sini result question, jadi di sini nampak ya Bapak Ibu perolehannya siswa-siswa kita, kalau misalnya dia ada yang jawab benar, dia ada jawab salah, itu Bapak Ibu. Kemudian di nama pulau pada gambar di samping ini, jawab salah itu Ibu Siti Anissa, kemudian Ibu Anita, dan seterusnya soal-soal selanjutnya. Itu Bapak Ibu, dan Mikael itu juara satu. Nah ini benar-benar semua jawabannya, kemudian Pak Said, nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah, saya kembali lagi Bapak Ibu, saya kembali ke sini Bapak Ibu ya. Tadi itu kita membuat soalnya dengan menggunakan game show quiz. Nah, tadi saya mengatakan bahwa tidak semua jenis template ini itu sesuai dengan template yang lain. Jadi seperti tadi yang kita buat game quiz itu tidak cocok dengan lamar diagram atau yang lainnya. Di sini di resultnya ya Bapak Ibu, ini tadi kita mau lihat hasil pekerjaan kita ini ada di sini. Saya sudah beberapa kali melakukan eksperimen yang selesai, tapi ini adalah akun yang baru. Ya, seperti ini maksud saya Bapak Ibu, kita masuk di akun. Nah, di sini sudah tampil ada satu ya Bapak Ibu, ada satu konten yang sudah. Ini untuk akun gratis, itu hanya 5 konten yang bisa kita buat. Tapi Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan bahwa dengan konten yang Indonesia kita ini, itu bisa kita memanfaatkan template-template yang sesuai. Bagaimana kalau misalnya kita mau membuat soal yang baru? Ya. Tapi tadi Bapak Ibu, kita boleh masuk di create activity lagi.
Kemudian kita mau membuat soal yang berbeda. Jadi nanti saya akan ada penjelasan selanjutnya nanti Bapak Ibu setelah ada dua jenis konten di sudut. Saya pilih label diagramnya. Di label diagram ini cocok sekali kalau misalnya itu mata pelajaran IPA atau ITS. Semuanya sih sebenarnya bisa, tapi nanti kan menyesuaikan dengan bentuk. Ya, misalnya di sini saya mau pulau, terus saya pilih gambar, di sini pulau Sulawesi. Ini saya cari yang peta buta, kalau IPS. Sudah masuk Bapak Ibu. Nah ini ada nomor di sudut kanan, sudut kiri atas Bapak Ibu. Nah Pulau Sulawesi ini kita mau menyebut nama-nama provinsinya ya. Misalnya Sulawesi Selatan di sini, jadi di sini kita tulis. Sulawesi Selatan, ini sudah ada ya, jadi nanti ini Sulawesi Selatan nanti kita tarik di sini. Apa sih istilahnya nih kalau model ini? Ya seperti itulah. nanti menghubungkan. Kemudian kita tambah lagi, Pak Ibu. Nah di sini ada muncul nomor 2, jadi di sini ketika kita klik label, akan juga muncul nomor 2 di sini. Sampai di sini. Terus kita tambah lagi. Misalnya Sulawesi Barat, di mana ini? Terus kita tambah lagi yang empat ini Sulawesi Barat. Terus kita tambah lagi Utara di mana sih di sini? Gorontalo di mana, Bu Hati? Gorontalo ya di Provinsi Gorontalo. Kira-kira kalau di peta ini? Di peta ini sih ya? Gorontalo ya di atasnya. Gitu ya, Bu Aminang yang bengkok-bengkok itu ke atas. Yang ini ya? Ya. Oke, ya itu aja. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Terus kita klik down. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa pilih lagi temanya. Nah, saya contohkan dulu di Bapak Ibu kita tes lagi seperti ini, lainnya. Kita bisa memberikan mengganti temanya Bapak Ibu supaya lebih keren gitu. Misalnya, waduh, Pak Dilan, tolong diumumkan yang juara itu 1, 2, 3. Sudah ada yang japri sama saya sampai 5 ya? Iya. Ya, baik Bapak Ibu, terkait dengan kuis yang tadi, yang juara 1, 2, 3, atas nama siapa ya tadi? Nanti ada di Bapak, resmi. Ya, Bapak, ya, Mikael. Iya. Bapak Widodo dengan Pak Meruki. Iya. Lanjut ya, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Okay. Ya, baik Bapak Ibu, kita bisa memilih beberapa tema di sini. Nah, seperti ini, maka nanti akan tampilannya akan sedikit lebih keren ya seperti ini tinggal dicari suara nama. Sudah di submit ya. Oke.
benar. Ya, coba lagi Bu ya, tapi ini tidak ada hadiahnya lagi ya. Jangan lagi ada hadiahnya nah, Bu Arti ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kita coba ya, kalau misalnya apa ya, kalau misalnya ini kita ganti, ini tadi kita membuatnya dengan label gram, tapi kalau misalnya kita ganti dengan gram misalnya, kita contohkan tadi ya Bapak Ibu, tapi bisa kita mau jawab apa, pertanyaannya apa. Oke, Bapak Ibu. Jadi tinggal hanya ini. Tidak mengerti ini apa ya. Jadi itu yang saya masukkan tadi, bahwa tidak semua namanya bentuk template ini sesuai dengan template ya. Itu TTS mungkin. Iya. Nah. Nanti ada arah sih, nanti cocok yang apa ya, kalau soal-soal yang cukup dengan ini. Ini mengatur data. Seperti ini. Ini kan ada pertanyaannya ya, Bu. Cuma kalau misalnya kita mau main kata begitu, menyusun huruf untuk menjadi sebuah kata, ini boleh. Ya sih. Tapi di sini. Di sini pasti barat. Seperti itu, Bapak. Ini ada pertanyaannya. Untuk ya. Oke, coba kita cek apakah juga sesuai dengan detail. Ini sekarang. Nanti kita ini apa ya? Nggak sesuai, Bu. Tak cocok ini. Cing fire cuma. Ya, sama yang tadi. Harus menebak. Terus di tenggara. Ada yang sesuai. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin apa ya. Kalau label diagram itu kita buat dari dalam bentuk label diagram itu ada beberapa jenis itu tidak match, tidak asik itu. Jadi misalnya kalau yang ada di Sulawesi ya ini bisa di Sulawesi apa aja. Semuanya sudah deh. Ya. Ya. Baik, Bu Harti, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Kami bagi ya bersama dengan teman-teman pada malam ini. Nanti akan dikembangkan dengan beberapa pertanyaan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan saya tidak asik, karena ini saya kira cukup mudah ya Bapak Ibu, tidak butuh banyak. Tidak, tinggal kita lebih awal sebelum masuk di webnya, supaya jangan berlama-lama ya, kita siapkan lebih dahulu ini apa ya, soal-soal yang kita membuat. Nah, sekarang ini sudah ada dua Bu Arti ya, sudah ada dua dan sudah dua Sulawesi. Jadi kalau mau membuat lagi ya Bapak Ibu, misalnya ini nanti ada lima. Nah, saya contohkan dulu di akun saya yang sudah pulih nih Bapak Ibu. Saya punya akun di Belajar ID ini itu sudah full ya. Nah ini sudah full. Ini tidak lima lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Di sini Bapak Ibu, misalnya nih organ tubuh manusia, ini saya copy, kemudian saya edit, jadinya menjadi Blok Sulawesi, Peta Buka Indonesia seperti ini. Seperti itu, kemudian
ada yang bantu ini tadi ya, yang game show quiz, itu bisa saya ganti soal-soalnya, nanti akan menjadi mistakes. Seperti itu. Kita coba ya, Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu ya, misalnya ini tadi Indonesia ku ya, ini saya, ini ada titik tiga ya, kemudian saya duplikat, seperti itu Bapak Ibu, lalu saya pilih lagi ini ya, kemudian edit content. Nah, kita gantilah misalnya soalnya ya, misalnya biologi. Lalu kita ganti dengan soal biologi ya Bapak Ibu. Ya, misalnya kita berganti 4. Nah, ganti di sini misalnya 7. Ya, ganti 2. Lagi jawabannya kedua ya, seperti itu Bapak Ibu, ini cara mensiasatinya. Jadi ini belum ya, seterusnya ya Bapak Ibu, jika sudah kita pilih ini sudah terganti Bapak Ibu. Ini tadi hanya satu ya, ya teman-teman. Ini waktu menjawabnya hanya 30 detik, jadi ini waktunya berjalan. Tidak dijawab sampai 30 detik, maka ini akan sama. Oke, Bapak Ibu, nah sekarang ini sudah ada tiga, ini ada biologi itu. Nah, walaupun sebenarnya ini baru dua Bapak Ibu, baru dua kontennya. Nah, makanya kenapa tadi ini seperti ini. Jadi nanti ini bisa saja ini bisa ratusan di sini Bapak Ibu. Bisa ratusan di sini, tapi di sini ini sudah ada lima konten ya. Jadi ini ada lima bentuk surat yang sudah saya buat, jadi ini yang pertama ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang lainnya ini hanya duplikat dari salah satu konten. Seperti itu. Jadi, walaupun dengan akun gratis Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan dengan beraneka macam soal. Bila kita copy ini, kemudian mengeditnya. Nah, lalu kita ganti template-nya supaya nanti permainannya berbeda. Jadi 18 template itu bisa kita manfaatkan. Jadi caranya tinggal mensiasati soal-soal yang tidak sesuai dengan template yang lain. Sama tadi, kalau game quiz, ya ini Bapak ya, kalau game quiz show itu ada beberapa template yang cocok. Nah, template yang tidak sesuai dengan game quiz itu adalah label diagram. Makanya kita buat lagi soal yang berbeda. Soal berbeda itu bentuknya label diagram. Lalu nanti soal yang berbentuk label diagram ini, kita bisa menggunakannya kembali dengan copy paste. Nanti ya copy paste, kemudian mengganti konten yang gratis. Bisa juga diganti template-nya, tapi template yang sesuai dengan. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita sudah memahami 18 template ini, mana yang cocok, ya, yang cocok berkesesuaian, ya. Itu dengan 5 konten itu kita bisa memanfaatkan semua template ini. Itu akan seru dan menarik, tentunya menyenangkan. Saya kira itu Bu Arti yang sempat saya sampaikan, dan saya bagi mohon maaf atas keterbatasan saya terkait ini. Ini Bapak Ibu,
sekali lagi ketika ada Bapak Ibu yang mau ambil, boleh. Saya bukan sumber satu-satunya Bapak Ibu. Ini selamat pagi Pak. Iya, silakan. Pak Dilan, atas ilmunya, jadi memang malam ini semua jadi seru. Ya, malam minggu seru-seruan untuk belajar. World. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan di kolom chat sudah ada Pak Dilan. Saya bacakan ya. Dari Ibu Kori Narani ya. Ibu bertanya, di antara sekian banyak game wall tersebut, mana yang rekom? Artinya rekom untuk pembelajaran bahasa. Makanya kita bahasa Inggris atau bahasa. Pada dasarnya Bapak Ibu itu semua cocok ya, semua cocok. Tapi memang ada yang cocok banget gitu. Kayak yang kota-kota tadi memang cocoknya di ini di apa? Memang cocoknya di label ya, di label ini di label geografi. Nah, misalnya kalau biologi terkait dengan bagian-bagian tubuh manusia atau sistem pencernaan manusia itu cocok sekali dengan labelnya tentang tadi. Ya. Nah, misalnya kita nanti mau mencoba dengan bahasa ya, bahasa seperti ini kalau biologi, kalau misalnya ini ada gambar tubuh manusia atau sistem pencernaan atau isinya kayak begini, kalau kesana kesana tanah, yang jelasnya hanya yang berkaitan dengan bagian-bagian gambar gitu sekali dengan. Jadi kalau misalnya dengan bahasa Indonesia itu, yang pakai mesin word, contohnya, bisa. Diskusinya di sini apa? Tahu kayak ini atau tidak? Ini susulan menjadi buat kalimat bu, berarti apa ya? Sebenarnya apa ini pak? Maksudnya menyusun kalimat, kalimat membuat kalimat tanya misalnya ya. Apa yang dimaksud dengan bahasa? Dimaksud apa lagi? Ini contoh aja bu, ya. Walaupun jadinya menjadi satu pertanyaan. Terus kita buat lagi misalnya. Kan bahasa itu biasa terdiri dari subjek, di. Iya, perikat objek. Iya. Nanti kan di. Sedang belajar. Kalimat negatif. Jadi tambah-tambah aja. Tidak. Kita coba dulu, mudah-mudahan ini cocok ya. Apa ya? Era no bimbingan.
dimaksud dengan itu apa yang dimaksud dengan apa ya? Saya lupa menggunakan ini. Soalnya tidak pernah menggunakan ini. Saya lupa tadi. This, apa dia bilang? This makes... Tidak pernah menggunakan. Tekan saya yang hilang. Ketawa aku ya. Ini bikin kalimat terus titik-titik nanti diisi. Jadi terus, kata yang hilangnya apa gitu? Iya. Kayak kalau di bahasa Inggris kan reading itu suka ada titik-titik gitu. Oke. Saya sudah paham. Ketawa aku ya, tapi nggak tahu. Kayaknya gitu bu. Jadi bikin satu paragraf lah, terus ada kata yang hilang. Ada kata yang hilang apa? Oh iya. Soalnya gini. Nah, seperti benar nih, benar teh? Benar. Ya, misalnya bobo ya. Itu ya? Iya. Selesai. Sabar ya Bapak Ibu. Enggak bisa teh. Enggak bisa. Itu di itu harus ada minimal 2 item. Harus ada setidaknya 1 jawaban yang betul. Jadi yang salahnya 2, yang benarnya 1. Kota asinan. Asinan. Kota wisata. Kota wisata. Jawabannya Bogor teh. Iya, tulis yang benarnya 1, yang salahnya 2 minimal. Betul, jawabannya Bogor. Yang benarnya Bogor. Tapi itu harus ada titik kok. Jawabannya. Belum benar, belum yang selesai. Belum teh. Karena itu bukan. Tunggu, harus ada setidaknya 1 jawaban yang benar. Mana yang benarnya? Harus ada. Terus kata yang hilangnya di atas. Di atas tuh, yang di kota abu-abu atas tuh. Di sini. Kota Bogor. Nah. Yang benar. Selesai. Nah. Harus ada setidaknya 1 jawaban yang benar. Jawabannya di mana? Ini jawabannya Bogor. Maksudnya kota Bogor, bukan cuma Bogor mungkin. Tunggu. Nah udah itu. Kata yang hilangnya itu udah digituin. Mana ya? Coba. Gini, tambahkan kota Bogor. Tambahkan kota. Ini sudah. Oh, bukan saya yang klik kayaknya. Tambahkan kota Bogor. Nah. Ya, itu gitu. Ini. Salah tadi, salah banget. Oke. Nah, udah selesai. Nah, bisa satu aja teh supaya lebih jelas tadi itu udah jelas. Karena kan udah aku. Oke. Tadi yang dihilangin itu bukan kita yang hilangin sendiri, tapi di yang abu-abu itu tadi aku bilang kan? Betul. Misalnya apa ini? Maluku adalah penghasil. Oke. Terbesar di Asia. Ini Malukunya hilang ya teh? Iya. Supaya jawabannya nanti Maluku. Itu di abu-abu dulu, dikesituin. Nah, baru. Iya, baru. Nah, jawabannya. Tambahkan jawaban yang salah. Iya. Udah bisa. Ibu coba tadi yang ibu kuliah ya, nanti langsung dipraktekan biar tidak lupa. Oke, dua aja. Kita mulai ya.
selesai. Nah, apa hasil Bapak Ibu? Oke, tes, tel. Sama-sama. Nah, ini kan? Otak. Ini adalah... Nah, itu. Saya cuma buka pun dan langsung benar. Saya milih asinan. Ini asinan. Ini jawabannya seperti apa? Ini otak mit. Otak mit. Salah kan? Gitu. Nah. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini... Itu ya? Teh, maaf teh, ya? Itu kan tadi satu kata. Nah, sekarang kalau saya mau... Kalau mau dua juga bisa, kalau mau dua juga bisa, caranya seperti itu. Nah, ini teh yang saya mau ngomongin tadi itu menyusun kalimat. Ini kan tadi, jadi saya edit dulu ini ya, Bapak Ibu zaman tadi. Yang ini ya, nah ini saya edit dulu. Tadi di sini bahasa Indonesia itu kita tambah instruksinya di sini, misalnya menyusun kalimat. Nah, ini bisa loh Bapak Ibu, misalnya ini kita tambahkan lagi nih ya, kota, get kota, terus adalah, terus kota, get kota, terus hujan. Nah ini nanti teh mau disusun. Kalimat ini kota Bogor adalah kota hujan itu nanti akan menjadi susunan ini. Kalau di metode missing word ini adalah kata yang hilang. Missing itu kan hilang, bukan menyusun kata. Benar. Salah itunya, salah pilihan katanya dan pilihan gamenya. Kalau missing word, menurut saya kalau di bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu mencari kata yang hilang. Oh gitu ya. Ya cocok lah kalau gitu. Setelah aku ya, maaf ya kalau salah. Oke, benar teh. Bogor. Kalau semua kalimatnya hilang, anak bingung nggak tuh? Paling gue ya. Kalau Bapak Ibu, kalau semua hilang, bingung. Enak tuh bonus. Enak bonus. Dapat. Gak bisa dikerjain, bonus teh. Bisa. Dua teh. Iya, dua bola. Iya loh, satu paragraf itu kan dia dari beberapa kalimat. Nah, di beberapa kalimat itu hilang beberapa kan, itu masih gak masalah. Tapi kalau satu kalimat hilang semua, aku sih ada bingung gak kan, gimana mau ininya gitu. Iya, benar. Tidak mau, berarti. Hah? Cuma tidak mau kalau dua. Masa? Coba di add. Ini saya add, kemudian. Tidak mau. Tapi dia hanya satu. Iya, tidak mau. Terus saya yang salah ya? Tidak mau, kemudian. Harusnya sih mau ya. Iya. Harusnya mau. Nanti dieksplor lagi. Ayo, iya, nanti dieksplor lagi ya Bapak Ibu. Iya. Itu dieksplor lagi Bapak Ibu. Nanti yang pasti missing. Missing word itu adalah untuk mencari kata yang hilang. Kata yang hilang. Iya. Bukan acak kata ya, beda loh. Cek lo yang acak kata apa ya? Oke, keadaan. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau ini salah satu... bahasa ya. Sebenarnya sih semua soal ya bisa semua mata bisa menggunakan dari yang salah jawaban salah. Terus atau ada rekomendasi dari Bapak Ibu kalau untuk bahasa Indonesia yang lebih spesifik itu tentunya pakai apa sih ya? Tapi kalau menurut saya ini untuk sementara saya mengatakan semuanya sih sebenarnya bisa dipakai. Cuma maafkan ini. Tapi mungkin ada yang paling abdul ya gitu kayak ini tadi cukup banget untuk ini IPS ya kalau berkota buta dengan UI. Sebenarnya game itu gimana semua pelajaran bisa menggunakan game ini gimana
guru itu memadu padankan tipe-tipe game itu ke dalam pelajarannya. Aku menyocokkan gambar, ya akuntansi juga bisa sebenarnya. Iya. Gimana kita, tapi mencari gambarnya ya. Kadang-kadang kan aset-asetnya yang kita belum sediakan gitu. Oh ini tuh yang saya dapat nih. Ini juga ini ada drag and drop what to rearrange. Nah ini kayak ini ya teh yang mau ini. Ya. Saya ini fungsinya apa nih? Ini yang menyusun menyusun kembali kayak ini. Aset kan apa ya teh? Mana? Kumpulan kata gitu. Kumpulan kata. Kumpulan kata ya, misalnya. Panjang loh. Iya, kita mau membuat kalimat, misalnya panjang. Kita coba aja nih. Coba aja try and error. Di sini di backline misalnya sendiri. Oh salah deh. Yuk mas, di at least oh 3 kata. Ya kan? Itu kebanyakan. 3 kata. Saya ke sini lah. Ini ya maksudnya. Enggak, satu baris itu tiga. Dari masing-masing itu satu frasa, tapi frasanya yang salah, ada yang salah. Itu ya, Pak. Mungkin dicoba. Kalau di situ kan at least, makanya itu bapak ibu anjambul itu apa ya bahasa Indonesia nya pakai anjambul ya. Nah ini Pancasila menyusun kayak ini menyusun. Oh berarti coba itu mungkin at least sedikitnya 3 kata berarti itu katakan satu kalimat 10 kata nggak masalah. Itu ya gambar itu tadi ya, betul ya, menyusun kalimat kalimat. Oke ya begitu kita ini ya bapak ibu. Jadi kalau sudah kita buat karena editnya itu kembali ya ke sini ketiga, kemudian kita edit konten. Nah, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Terus di sini, aku kok di kota Bogor, yaitu Pokoknya aku mau share ini, silakan dulu disusun, jangan aku yang paling sibuk sendiri malam hari ini. Ya iya, aku pikir ya. Ya, oke. Saya tunggu. Saya lagi gak dapat. Bukannya tadi. Tapi bapak ibu kalau bikin tulis begini dari rekan murid gue, dia nanti tahu jawabnya dulu. Bapak ibu disiapkan dulu di rumah gitu ya. Makanya tadi aku sudah sendiri biar mereka gak lihat apa yang aku tulis. Sekarang silakan susun bapak ibu. Aku lihat loh.
kuliah, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Siapa ya yang menanyakan tadi? Untung menatuk ini, beliau bertanya untuk itu. Bunda Kori. Kemudian nanti satu biar ini kamu. Kalau misalnya hasil itu kita mau pergi ke mana? Halo. Hasilnya dari ini, hasilnya dari wall tadi, kuis itu diambil di mana, maksudnya dilihat di mana, di print di mana, itu pertanyaan di kolom chat. Oh, mau di print ya? Print, ya, nilainya. Oh, oke. Okay. Ya, jadi di sini, Ibu, di kartu saya itu, di sini di My Result. Di My Result, Pak Ibu tadi sudah mengerjakan nih yang ini yang tadi yang pertama tadi sudah 53 yang sudah ini kita buka klik aja di internet di sini tadi Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada 42 siswa yang sudah mengerjakan dan Pak Widodo masih menduduki kelas men. Siapakah gerangan yang terakhir memimpin? Saya. Kemudian, sekarang temunya di 31 nih. Iya, UGS yang baru ya? Enggak, yang kuis yang tadi. Kuis yang pertama itu yang Pak Widodo yang juara, Mas Supar. Pak Widodo, Pak Gita dan Pak Wiri. Iya. Pak Supar sekarang. Pak Supar ini tidak sama dengan Pak Wiri, Kak? Kita lihatnya yang tadi, Bu. Jangan lihat yang tadi. Kita lihat yang tadi. Saya salah kirim. Pulsa. Oh, langsung kontan ya, hadiahnya? Langsung saya kirimkan. Pak Billy, saya kirim Pak Billy. Pak Widodo, Pak Nixon. Oke, dihalalin aja, Bu. Jadi Pak Tukani sama Bapak langsung ya, kan? Oh, ada kan? Iya. Lagi dulu, ayo ini ada Bayu nanya nih, nyalain bunga saat ini. Ini tadi yang mau di-print nih, yang mau di-print dulu, Ibu. Oh, yang di-print dulu, oke. Pada dari Musiti Aziza. Ya, kita buka lagi cara printnya itu, Ibu, hasilnya. Jadi kita buka tadi kuis yang sudah dimainkannya. Terus nanti di sini ada more, ya, ada tulisannya more ya, more. Ada mana ke bawah kita klik kiri. Nah di sini baru ekspor ya, kita ekspor. Kemudian ambil yang Excel, ambil Excel. Nanti otomatis terdownload ya, terdownload. Terus, nah ini nanti sudah maksudnya sudah bisa kita ini dalam bentuk Excel. Nah, kalau sudah dalam bentuk Excel, apa ini kalau kita mau kirimkan? Memang dia hasilnya nantinya memanjang ke bawah ya, itu seperti ini. Kalau memanjang ke bawah, Pak, boleh ke samping, Pak? Oke, bisa dibawa ke samping ya. Oke, seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Itu pertanyaan dari Ibu Siti Aziza. Sudah hati, ada yang rasain sedikit angkanya. Sudah buka. Silakan, Pak Bayu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam, Bayu. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa Sekolah Peternakan PPS UHU Kendari. Mohon, Pak, kalau ada bisa dilakukan pelatihan World Wall sama ada juga. Ini ada Bayu dapat di YouTube. Bayu, kenapa, Bu? Suaranya putus-putus. Ada, bagus, Teh. Bagus, Teh. Bagus. Di jaringannya itu mungkin. Ya. Ayo, lanjut. Kalau ada TTS bisa dilihatkan dong, soalnya kepengen mau lihat TTS-nya Wordpol kayak gimana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Bayu. Ya, Pak Ilan, TTS-nya. TTS kalau berkisah boleh nggak ya? Bentar saya lihat. Ada. Create. Jadi Bapak Ibu, kita untuk melihat template atau apa namanya, kita lihat di create activity ya. Nah sekarang ini saya sudah punya 5. Sudah 5. Bikin lagi email baru. Bikin lagi email baru.
Bakar. Ini ada DTS. DTS itu bahasa Inggrisnya crossword ya. DTS-nya ini teh nggak aktif, dia harus ke pro template ini teh. Oh, berarti dia ini harus yang ini, harus yang pro. Harus yang pro, crossword. Atau mungkin Pak Dilan bisa menggunakan email Belajar ID. Kalau yang Bun. Oh. Ini saya punya akun belajar.id ini. Jadi saya punya akun ini. Ini juga sudah 5. Ini sudah 5. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini mau juga di upgrade. Maka saya sudah punya 7 ya. 7 dari 5. Jadi saya sudah punya 7. Seperti itu. Kalau begitu kita rame-rame untuk membeli Pak Bayu ya. Sama siapa kita beli? Itu pakai kartu kredit, Bun. Waduh. Coba Pak Dilan ke upgrade deh. Oh iya. Kalau aku pakai kartu kredit. Pakai, iya. Saya juga udah masuk di situ. Jadi Bapak Ibu kalau mau upgrade, ya saya masuk di sini mau upgrade. Ambil yang ini, ada di sebelah atas di samping foto akun kita di upgrade. Kemudian kita mau memilih yang standar atau yang pro. Nah, ini kita contohkan nih yang upgrade untuk standar nih 36.000 per bulan. Kita klik saja itu. Nah, nanti pakai ini pay by card. Jadi harus kartu kredit. Oke. Itu. Itu minta tanggal limit, terus setahu aku pasti minta 3 digit terakhir dari kartu kredit. Wah, ini mah kalau ini yang Visa Mastercard mah nggak ada di sini di Indonesia. Ada baik. Dan bersama. Ada baik kartu kredit tapi itu juga Visa Mastercard sama American Express dia ada, tapi harus punya kartu kredit bukan ATM ya. Kalau kartu kredit BRI bisa nggak sih? Pokoknya kalau beli bisa. Oh, nggak ada kisahnya kalau kartu kredit kalo, itu pasti bisa. Oh, kalau Mastercard bisa teh? Iya, memang bisa. Saya cek. Iya, kalau ATM bisa teh? Iya. Kartu kredit saya kayaknya sudah kadaluarsa teh karena ini saya nggak nyaman dengan ini telepon dari. Iya benar. Dari apa ya? Dari pembiaya apa namanya? Nggak curhat kartu kredit ya balik lagi. Lanjut Pak. Silakan Bapak Ibu. Jadi Bayu kalau mau TTS harus upgrade dulu ya Mbak ya. Ya ini tadi TTS-nya Pak Bayu, Mas Bayu ya. Kayaknya harus di upgrade lah. Nah, karena dia berada di pro template ini ya, crossword. Tapi kalaupun di pro template ini bukan yang standar ya, yang 56.000 ya, karena kalau yang standar kan sama 18 permainan, sehingga dia tidak terbatas gitu soalnya ya Bapak Ibu ya. Ya itu sarannya Pak Bayu, katanya kita buat pelatihan, jadi kalau buat pelatihan harus bayar karena membeli Jadi teman-teman harus kalau bayar kan per satu akun ya, satu akun 50 berapa sih tadi, 56.000 sebulan. Nah ini 56.000 itu digunakan untuk sebulan. 54. Ya kalaupun kita beli standar yang 36.000 tetap saja crosswordnya kita tidak bisa pakai. Tahu yang setahun mungkin bisa ada ini bonus. Harus pakai yang ini yang 54.000 baru kepake yang ini ya. Kenapa? Karena yang 18 itu dia adanya di sini. Cuma yang membedakan standar dengan basic itu hanya pada saat unlimited untuk menggunakan Kris. Sementara ini hanya 5. Tadi yang membedakan basic itu cuma 5. Kondima yang kita bisa gunakan kalau di sini dia tetap apa? Bedanya Pak Dilan, kalau kita pilih yang standar itu dari 18 permainan, kalau kita bayar ada 13 permainan bisa di print. Iya, bisa juga di print.
Maksudnya itu di print Bapak Ibu, itu soal yang kita buat sebenarnya yang seperti ini. Misalnya ini soal biologi ini bisa ke print ini. Soal yang kita buat ini, di sini ada tombol, ini ada di atasnya ini. Nanti di situ dia bantu print. Jadi ketika kita, pada saat kita buat soal itu, ini soal kita itu bisa dalam bentuk PDF. Dia membedakan. Dulu ada di sini tiga teh yang bisa kita download. Iya, di awal-awal, tapi akhirnya udah nggak bisa. Iya. Kita mudah hati. Ya baik, Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Pak Bayu, insya Allah nanti kami akan sampaikan ke Pak Ketua dan panitia lainnya kalau bisa mengadakan pelatihan, tetapi maunya pelatihan yang pro. Yang 18 itu mungkin ya, Bapak Ibu, supaya kita bisa gunakan 18 template yang nanti akan kita laksanakan, insya Allah, mudah-mudahan. Mohon doanya. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Bisa melalui kolom chat dituliskan atau raise hand langsung pada Bapak narasumber. Yang baik Bapak Ibu, untuk daftar hadirnya saya sudah share, silakan diisi. Atau mungkin Bapak Ibu ini masih sementara praktek perangkatnya. Praktek membuat word tool. Saya belum pernah praktek. Silakan Bapak Ibu. Saya boleh bertanya kan dari panelis? Halo? Ya silakan. Ya, pertanyaan saya Pak Ilan. Iya. Karena memang untuk aplikasi ini sudah pernah dengar dan pernah ikut juga, tetapi belum pernah dipraktekan. Untuk satu pertanyaan yang tadi, ada 5 pertanyaan, itu kan semua bisa dimasukkan ke template yang disediakan. Templatenya mungkin cuma berapa tadi, 3 atau 5? 5. Nah, 5. Kemudian setelah setahun kita simpan soal itu. Kemudian kalau kita gunakan tahun berikutnya, misalnya kan saya mengajar kelas 10, kemudian soal itu lagi yang digunakan, tetapi template itu yang digunakan, tapi kita edit kembali mungkin soalnya biar apa namanya ada perubahan, mungkin yang kita edit itu adalah pilihan gandanya, masih bisa itu mungkin Pak Dilan? Oke, bisa banget Bu. Saya masuk lagi di sini ya Bu ya. Saya masuk lagi di sini nih, misalnya nih soalnya sudah jadi nih Bu. Kita buat pertama tadi ini yang ini ya Ibu, ini caranya ini kita bisa duplikat Bu, ini kan sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, jadi ini sudah ada 5 template kita buat. Nah ini kan kita tidak bisa lagi membuat di sini ya Ibu, tidak bisa lagi. Nah kita harus upgrade lagi untuk mengedit template di sini. Jadi cara yang pertama itu adalah bikin pindahkan baru lagi, maksudnya gunakan email lain, kemudian lakukan hal yang seperti awal kita lakukan tadi. Tapi cara mensiasatinya mudah-mudahan sama di akunbelajar.id ya, kalau di akunbelajar.id saya itu bisa sampai beberapa saya buat dengan cara seperti ini. Ini saya menggunakan akun biasa, mudah-mudahan juga bisa. Misalnya ini ya, kita ambil yang ikan titik 3 ini, kemudian pilih duplikat. Nah, seperti ini kan ada model baru nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini sudah ada. Nah ini kita ambil lagi ini di bagian ini Bapak Ibu, kemudian kita bisa rename dulu, misalnya ini menjadi IPA ya. Soal IPA nih kan. Namanya sudah berubah Bapak Ibu. Lalu ini soal IPA ini kita edit. Jadi kita ambil lagi ini, kemudian edit konten.
sekarang, soalnya kita rubah menjadi soal IPA. Misalnya, binatang melata. Contoh datang melata. Ini sudah kita mamalia apa sih? Mamalia itu yang beranak ya? Menyusui? Menyusui bukan? Mamalia itu menyusui. Iya, menyusui lah. Ayam. Ayam. Tidak ada ayam menyusui. Cocok. Itik. Apa lagi ya? Burung. Sapi. Bikin dua aja teh. Oke, bikin dua aja. Nah. Terus ini tadi binatang melata jawabannya ular. Binatang mamalia sapi. Kemudian terus oh harus 5 pertanyaan teh ini. Anak pilihan tanda itu memang harus 5. Harus 5 soal. Mas di at least 5 pisan. Bikinlah. Ya, 2 pertanyaan. Ya. Kita bikin matematika aja supaya cepat. Ya, campuran soal. 3, 4, 5, 6. Ya, berarti soal SD tema berapa ini? Tematik ini. Bahasa Inggris. Nah. Dari Sedati, dari... Pokoknya tematik. Sedati dari mana ya? Enggak tahu saya. Ya enggak ada, tapi pendek saya tahu, Bu. Iya. Dari Bali. Ya, wow. Oh, tadi. Satu lagi. Di kota. Jawa Timur. Surabaya berarti, Pak. Iya. Surabaya, Palu, Bogor. Bogor lagi. Kebetulan ini buat soal. Gimana pertanyaan? Bagaimana cara buat soal matematika? Soal matematika? Mungkin yang ada pangkat-pangkatnya barangkali. Kalau ada pangkat-pangkatnya, ini ada rumus matematika. Yang ada di sini. Nah, kita coba ya soal matematika. Tuh. Tapi ya misalnya ambil ini. Equation, equation. Enggak bisa kayaknya nih. Kalau kebetulan saya dulu waktu itu ini ya. Biasa saya kalau bikin soal agama yang kayak ayat itu, saya screenshot deh. Saya screenshot, jadikan gambar, kemudian ini upload. Kita upload, nah misalnya nih, anggaplah ini adalah, ini ya, anggaplah soal yang kita buat dalam bentuk gambar itu ini. Kemudian kita open. Nah, nanti dia kelihatannya bentuk gambar. Seperti itu. Biasanya saya gitu. Oh bisa, pangkatnya nggak bisa. Tapi saya coba, ini nggak mau ya, misalnya 9. Dan pangkat gimana? Atau gimana? Atau so? Itu? Oh bisa tuh berarti. Tapi ini kan apa ya? Berarti 9-nya, nggak bisa. Nggak bisa.
gimana ya? Nah ini. Nah. Oh, oke. Okay. Tapi masa pangkat doang, Pak? Equation, equationnya itu ada nih. Oh iya, ada equationnya 9 pangkat 2 ditambah misalnya pakai akar ya. Wah, 25. Ini simbol kok. Kan equation ini, Pak. Itu nah itu. Number arrow lain. Ini saya barusan lo masuk di sini, Pak. Nah, untuk teman-teman jadi berarti kalau nggak ada matchnya nggak. Nah ini matematika operasional. Nah. Matematika operasional. Banyak. Nah itu. Oh banyak tuh. Ya. Ah ini banyak. Nah, asik. Nah. Oke, berarti bagus ketemu. Nah beda kan. Nah ini akarnya. Nah, ini akarnya, Pak. Hanya tadi ya itu kita soalin tadi. Iya. Kalau pingin lagi ya, bro, atau buat Emil yang banyak. Emil yang banyak. Oh, benar banget. Oke. Okay. Ini kita andem aja nih, Bapak. Kemudian kita oleh. Oh, ini belum ada benarnya. Ibu kota Sulawesi Tengah, Palu. Pagi. Di. Terbayar. Ah, oke okay, ya. Nah, jadilah soal barunya Bu Arti. Ini sudah soal IPA ini. Jadi soal yang berbeda. Nah, ini karena ini tadi kan modelnya quiz show, kita gantilah dengan bentuk yang lain seperti ini. Kita pakai quiz. Ini binatang mamalia ini tadi yang kita contohkan. Satu. Binatang mamalia. Kita boleh ganti juga. Terus saya sering menggunakan yang ini. Bagus. Pendek dari. Nah ini kalau kita mau menuju ke Bali nih. Nah ini. Awas, hei. Aduh. Orang itu awas. Jadi aku jangan berdiri. Pak Dilan, ya. Yang aktifkan itu orang-orang itu, yang jalan itu, kepala-kepalan itu, bisa atau dia jalan sendiri? Jalan sendiri, jalan sendiri, Bu. Tinggal kita nyetirnya aja mau kemana ini, nih. Dia jalan. Ini ya, jalan sendiri nih. Sendiri tapi kita tutup. Tapi kita mengarahkan ini ya. Tentu dengan ini. Nah ini kan ada di sini, jadi kita harus pindah ini guys ya. Kita mau ke Bali nih. Mau ke Bali, mau ikutan nggak? Ayo kita ke Bali. Mau ikutan nggak? Saya ini mau ke Bali nih. Nah, Nah jawabannya benar. Sampai dari Bali. Ini anak-anak ini kalau... Ini bukannya main aja heboh ya, jadi kalau siswa yang main ini ribut, ramai gitu. Teriak-teriak, ada yang lompat-lompat. Ini cocoknya main di luar. Iya. Buat sekolah, lapangan. Iya. Amin. Nah ini kalau dibesar ini, kayak gini. Layar besar ini bagus ya. Satu tambah dia, ini mau ketiga nih, tapi ini ada. Oke, okay, oh, asik kan? Asik. Nah, ini kita share. Jadi, kalau misalnya kita mau main ini, ya kita share. Nanti akan muncul template-nya seperti itu. Leaderboard, kemudian start, copy. Kita masukkan ke WA gitu. Saya kirim ke Eumi aja. Biar nanti sudah ditutup dia main sendiri gitu. Nah nanti di selalu lihat di My Activity ya Bapak Ibu. Nah ini dia di My Activity. Jadi
soalnya tadi ini soal IPA. Kalau untuk mengubah template-nya seperti ini, ya nanti diedit kembali. Ini sudah ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau ditambah lagi, ya bisa. Rancangnya ini ya, kita tambah lagi, kemudian duplikat. Ambil aja duplikat. Nah, ganti lagi nanti modelnya, ganti template-nya. Ini bisa banyak. Semua 18 template ini kita bisa pakai. Yang ini bisa kita pakai walaupun dalam akun gratis. Tapi ya, kuncinya seperti itu Bapak-Ibu. Kita harus menduplikan ini kemudian mengganti soalnya supaya kan soal yang lalu tidak hilang kalau langsung diedit di sini seperti itu Bapak Ibu. Itu buku hati yang ya. Bisa ini keren memang ya, jadi tidak membosankan untuk pembelajaran kepada siswa, apalagi nanti sekarang ini kita diperhadapkan dengan dua kegiatan sekaligus, yang PTM dengan yang di rumah, jadi belajarnya dua kegiatan ya Bapak Ibu Guru, dan itu harus diterima dengan ikhlas dan kita laksanakan, jangan pernah mengeluh. Jadi satu-satunya cara untuk melakukan itu biar kita happy, biar kita senang, gembira, ya mungkin salah satunya permainan game ini ya, workbook. Jadi di dalam kelas juga bermain, yang di rumah juga bermain. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu. Masih ada mungkin pertanyaan? Dari Bapak. Yang terakhir mungkin Bu, sudah 21 lewat 10, berarti di tempat Pak dan Bunda malam. Ya. Baik, deh. Baik, Bapak Ibu, karena di kolom chat juga pertanyaannya. Ini ada Bu Rosdiana, Bu Rosdiana. Oh ya. Silakan Ibu, aku buka. Silakan Ibu Rosdiana. Oh, terdengar suara saya? Sudah bagus. Silakan. Oh ya, terima kasih sudah memberikan kesempatan. Begini kan, saya guru SD. Guru SD kan belajar otomatik. Nah, mana yang cocok template-nya untuk pembelajaran otomatik bagi SD? Terima kasih, Teh. Sama-sama. Silakan Pak Dilan. Ya, terima kasih, Ibu. Mana yang cocok untuk matematika? Jadi, sekali lagi ya, Bapak-Ibu, bahwa untuk workbook ini pada dasarnya sih semua bisa ya. Tinggal bagaimana cara kita pencobanya. Yang tentunya sesuai dengan jadi soal kita. Jadi kalau bisa sudah menyampaikan kalau IPA IPS sebenarnya sih semua bisa, biologi semua juga bisa, semua mapel juga bisa, tapi memang ada yang tentunya paling menarik. Tapi kalau SD ya paling saya rekomendasikan banget itu pakai yang ini tadi ya. Game show quiz ini ya Bapak Ibu, kenapa? Oh iya, game show. Ya, game show quiz ini karena kalau sudah kita membuat game show quiz ya seperti ini ya Bapak Ibu, kita tunjukkan lagi. Nah, ini tadi kan ada Bapak ya, Bapak Ibu ada soal matematika ini tadi kita lupa mengedit ada gambarnya tadi kita tidak hapus pada saat ini. Seperti itu ya Bapak. Terus apa ya? Ini bisa kita ganti setelah kita membuatnya dengan game show, misalnya kita jenuh dengan ini dengan soal yang sama, ini kita bisa ini bisa ganti. Ini coba kalau misalnya kita ganti dengan template yang lain seperti find the match. Find the match. Ini kan tadi campur ya Ibu. Ya. Campur. Ini kan ada nanti angka 2 dengan angka 3 ini yang masing-masing. Nah, ini berjalan waktu. Jadi kalau soal matematika misalnya di sini ya 1 tambah 2. 2. Nah,
kan sama dengan misalnya anak-anak salah gitu. Jadi mencari kita lupa pada saat mengedit, lupa hapus gambarnya. Nah ini tadi yang soal motivasi juga. Nah ini yang seperti saya katakan tadi Bapak, kalau misalnya susah kita melakukan nama matematikanya apa, lebih baik soal kita itu dijadikan gambar. Nah, seperti ini tadi saya contohkan ya, misalnya di sini ada akarnya, ada pangkatnya atau apa ya, nanti soalnya di dalam sini. Kalau misalnya tidak sesuai lagi dengan ini ya Bapak Ibu. Tiba-tiba sama dengan ini. Kita bisa ganti dengan random atau matching pair. Quiz. Quiz juga boleh. Kalau quiz tadi hampir sama dengan ini. Yeah. Sama yeah. Dengan tuh. Okay. Dikit lain. Ibu Kota Sulawesi Tengah, Palu. Seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kalau matematika ya, 3 dikurang 4 tambah 3 tambahin sama dengan berapa? Berapa menit? Tunjukkan jawaban kalian. Jawaban yang benar adalah ternyata blank. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya kembali saya menjawab ya ini bahwa pada dasarnya semua bisa dari 18 template ini bisa kita gunakan setelah masa 5 jenis soal yang sudah kita buat bisa juga kita ekspor ke semua template 18 ini tanpa harus mengupgrade. Caranya dengan mengcopy template yang sudah ada. Dimasuk di activities, kemudian copy salah satu soal yang ada di sini, kemudian kita ganti-gantilah template-nya yang sesuai keinginan kita. Mau miss, mau matching pair, mau random card, atau mau yang mana. Oke, sekiranya itu Ibu. Ya baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ilham. Jadi Ibu Rosiana untuk menggunakan ya seperti ini juga cukup sekali. Seperti ini ya, 3, 1 tambah 2, 3 Ibu Kota Palu, Sumatera Palu. Tadi jawabannya bukan sapi, kata mamalia, Bali, tanah pendek. Nah, pokoknya asik semua deh. Jauh sudah submit. Asik ya, jadi ini yang bisa bisa digunakan tergantung mana yang untuk menurut kita itu mudah maksudnya mudah dan memerlukan waktu yang tidak lama kan pasti kita memilih oh ini yang mudah ini yang cepat. Kemudian untuk wall ini bisa juga digunakan untuk ice breaking ya Pak Iwan. Iya bisa sekali nih. Nah penyemangat kuat mungkin dari di awal masuk atau mungkin di pertengahan atau di akhir pembelajaran. Iya. Ice breaking. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Iya. Ya mungkin satu lagi ya pertanyaan dari Ibu Kuri. Nah ya kan Bu. Satu lagi ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambahkan yang tadi Pak Dirlan, ini kalau yang ada tadi kan game-nya semua menarik ini ya, ada yang terakhir tadi pakai quiz show tadi ya. Iya. Itu masih perintahnya instruksinya masih bentuk tertulis gitu ya. Kalau misalnya saya pakai untuk pelajaran bahasa Inggris, boleh bisa nggak menggunakan instruksinya itu pakai bahasa Inggris tapi yang yang oral, yang spoken, yang kita pakai suara gitu.
entah nanti di transfer menggunakan Google itu atau bagaimana, atau suara gurunya bisa nggak direkam seperti itu, jadikan soal gitu untuk melatih pendengaran siswa gitu. Kan menarik kayak labirin tadi ya. Ada nggak fasilitas di World Wall Game mana yang ada fasilitas, memberi fasilitas dari guru untuk pakai selain World Wall pakai suara gitu ya. Kalau ini tadi saya tulis video. Ini bentuk tulis rekaman suaranya. Iya. Di mana pertanyaannya Ibu, di World Wall ya bisa di rekam suara. Iya. Iya, di mana World Wall, yang mana game World Wall yang mana yang bisa itu fasilitasi itu. Soalnya kayak quiz itu menarik gitu ya, kayak labirin tadi menarik kan, di menggunakan pendengaran siswa, gurunya menggunakan instruksinya dalam bahasa Inggris, saya kira jadi tantangan juga. Ya. Mbak, ada nggak fasilitasnya untuk yang spoken yang itu ya? Ya, sepertinya ya. Ini ya, ntar saya coba, ada nggak? Sepertinya nggak ada bu, kalau tahu aku di waktu belum ada suara, kalau gambar masih bisa, tapi kalau suara kayaknya belum ada. Kalau kuis yang menyediakan suara itu ada di kuisis. Ya, di kuisis ya. Kuisis ya. Bisa di bagian mananya itu Pak, kita kalau misalnya menghadirkan itu di kuisis? Saya masuk di kuisis masih bisa teh? Boleh. Karena dulu ya, masih waktu. Jadi enggak apa-apa. Aku. Di Kalimantan masih 11 ini. Harusnya udah ngantuk loh. Nah, aku siap deh. Kalau masih ada guru-guru yang semangat, saya tambah semangat juga. Di Kalimantan masih 11:30. Masih 11:30. Ya. Tapi semangat sebelum belajar ya, Bun. Kalimantan ya. Ya sama sih dengan yang dengan iya iya satu waktu lanjut. Jadi untuk masukkan suara Ibu, saya edit dulu ya, edit. Jadi misalnya nih belum bisa edit. Waduh, Bu Rina di Papua. Ngapain? Papua, jam 12 ya. Kata Bu Rina di sana udah 11:30. Insya Allah, kita bernilai ibadah amin, ya. Amin. Insya Allah, amin. Amin. Ada audio Pak, itu di bawah. Di kanan. Naik dikit, sebelah ini, kamera. Nah, kiri. Nah. Ini. Iya. Video, ini. Jadi di bagian sininya Ibu ya, misalnya apa ya soalnya? Bukan soal, jadi perintah soal misalnya. Selamat pagi anak-anak. Apa ya? Dengarkan. Apa ya? Dengarkan podcast ya. Dengarkan pertanyaan Bapak di audio berikut ini. Dengarkan podcast berikut. Pokoknya soal-soal yang tertulis tadi dibaca gitu ya, didengar pakai menggunakan suara, nggak usah ditulis lagi, tapi menggunakan suara gitu aja. Iya, di krisis bisa dengan menggunakan fasilitas ini. Iya. Kunci fitur ini sematkan report dari macam ada. Kemudian video, kalau mau masukkan video. Ini tapi ini harus apa ya? Akun super Pak. Harus super ya. Akun super. Jadi kepas. Pak Abdul Rahman. Iya, kalau Pak Abdul Rahman ini bisa buka ini. Iya. Oh, harus yang premium ini. Iya. Iya, harus super. Oke, Bu. Begitu ya, Bu. Kalau mau progresnya di krisis. Oh iya. Tapi pakai yang pro ya? Pakai yang pro. Pakai yang super. Kalau yang gratis semua ini nanti semua aplikasi nggak ada untuk pengembangan ya Bu?
Berarti apa? Itu jawaban harus pro. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Ya, sama-sama. Baik, Bapak, Ibu, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 22 lewat 25 menit waktu Indonesia bagian tengah, yang di bagian Papua itu sudah 11:30. Kalau TUMI masih jam 10 ya? Masih 9:30. Setengah 10, ya. Jadi dengan perbedaan waktu itu, kita menghargai waktu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, yang tetap semangat untuk belajar menimba ilmu dari Bapak kita, Pak Ilan, sebagai narasumber. Untuk itu, kepada Pak Ilan mungkin bisa memberikan closing statement-nya. Oleh-oleh kepada Bapak Ibu guru yang malam hari ini semangat untuk belajar. Oke. Baik, Bapak Ibu, mari kita pahami bahwa setiap siswa itu memiliki bakat keunikan masing-masing yang terpendam, yang tidak melihat mereka dari kelemahannya, cuma kita mencoba menggali apa yang ada dalam diri mereka, di sana ada potensi. Maka disinilah tugas kita sebagai pendidik, membantu anak didik kita untuk mengeluarkan dan mengembangkan bakatnya sesuai keinginannya. Beri kesempatan dan ruang kepada mereka untuk belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Jangan biarkan generasi penerus bangsa kita patah semangat, tidak punya tujuan, dan tidak mempunyai persiapan bekal untuk menjalani kehidupan ini, tentunya masa depan mereka. Hadirkan pembelajaran yang kreatif, satu-satunya dengan wall, dan tentunya masih banyak platform yang lain yang akan satunya, dan menunjukkan bahwa kita adalah guru kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi siswa. Hadirkan pembelajaran yang hidup, semarak, mereka belajar di setiap ruang-ruang pembelajaran di Bapak. Saya mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya akhiri, terima kasih sekali lagi kepada Direktorat Fisika, ISOT, IGI Sulawesi, para panelis yang kita sempatkan seluruh satu persatu, dan kala tentunya juga kepada pemerintah TNI pada malam hari ini yang sudah dapat gabung. 100 ya, pembukaan yang terjadi pada malam ini. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kepedulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, sudah atas closing statement-nya dengan berakhirnya closing statement dari Bapak narasumber kita, Pak Ilan. Maka berakhir pula rangkaian webinar pada malam hari ini. Atas nama moderator dan panitia, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan atau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu para peserta, para partisipan, para pemirsa pada malam hari ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada TUMI yang sudah memfasilitasi ruang WebEx ini. Terima kasih kepada Pak narasumber, Pak Dilan, yang sudah memberikan ilmu, berbagi ilmu pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada panelis yang dari afiliasi IGI yang menyempatkan hadir pada malam ini. Dan teristimewa kepada Bapak Ibu yang masih stay di room ini, masih 85 orang. Terima kasih Bapak Ibu, semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Lip. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat istirahat. Terima kasih.